biasa. Rumah-rumah tu buka IDPT tahun yang lalu, tahun yang lepas yang kita akan tujuan juga ialah tak lain untuk memaklumkan kepada rakyat Malaysia dan juga khususnya kepada rakyat antarabangsa bahawa Malaysia mengamalkan amalan keterbukaan dalam pelaksanaan ataupun jayakan apa jua pesta atau majlis ataupun keramaian yang dianjurkan oleh berbagai-bagai kaum di Malaysia tanpa sekatan. Dan ini rumah terbuka Aidilfitri di antara majlis ataupun acara besar yang dilaksanakan, diamalkan tanpa mengira kaum yang mana dan menekankan konsep perpaduan satu Malaysia yang mana kita walaupun ini adalah majlis yang berteraskan bangsa Melayu tapi jemputan-jemputan kita dan juga persembahan yang akan diadakan pada malam ini adalah berteraskan dan belatar belakangkan. Malaysia, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Hari Raya Aidilfitri ini adalah salah satu daripada acara yang kita adakan setiap tahun dan yang inilah peringkat negara di mana kita juga membawa masuk lebih kurang 250 orang tetamu daripada luar negara yang terdiri daripada pihak media, korporat, ejen dan juga syarikat penerbangan asing daripada lebih kurang 15 buah negara. Jadi dengan adanya acara ini kita dapat mempromosikan lagi lah kempen kita Malaysia Truly Asia di mana kita mempamerkan cara-cara budaya hidup kaum di Malaysia ini. Terutama sekali bagi kaum Melayu, India, Cina dan sebagainya. Saksikan pada malam ini ialah Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri. Sebenarnya kerajaan Malaysia telah mengenal pasti 6 perayaan utama Malaysia di mana kita mempunyai rumah terbuka peringkat nasional. Sebenarnya kalau kita lihat hanya Malaysia di dunia ini yang mengamalkan konsep rumah terbuka di mana di hari-hari perayaan utama rakan taulan boleh datang ke rumah kita dan kita pun boleh berkunjung ke rumah rakan taulan dan saudara mara tanpa perlu membuat appointment dan sebagainya. Hanya di Malaysia konsep rumah terbuka ini, dan sebenarnya konsep rumah terbuka ini seperti rumah terbuka Aidilfitri dapat memupuk persaudaraan kekeluargaan, persefahaman di antara masyarakat pelbagai kaum. Karena di hari perayaan sebegini kita akan bertemu, berbual mesra sambil makan dan minum tanpa ada halangan di antara satu sama lain. Sudah tentu konsep rumah terbuka dan acara seperti ini dapat merapatkan lagi hubungan kita antara pelbagai kaum di negara. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita Melaka ini pada tahun lepas lah, tahun 2012 kita menerima 13.7 juta pelancong ke Melaka dan ini adalah satu perkembangan yang cukup sihat di mana setiap tahun kita ada pertumbuhan antara 8-12% dan kita menjangka dari dalam tahun 2020 nanti kita dapatlah mencapai sasaran kita iaitu 20 juta. Dan untuk maklumanlah pada hari ini juga kita di pihak kementerian juga melaksanakan program Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri dan ini adalah satu program tahunan yang dilaksanakan oleh kementerian dan bergila-gilailah di antara negeri-negeri di Malaysia dan tahun ini kita bertuahlah dipilih menjadi tuan rumah dan kita lah menjangkakan dengan adanya pelaksanaan program Superbime ini sudah pasti akan dapat menjana lagi kedatangan pelancong ke negeri Melaka dan seterusnya menambahlah dari segi perkembangan industri pelancongan negeri Melaka keseluruhan dia. Dan untuk makluman pada malam ini memang satu acara yang akan dihadiri bukan saja oleh pemimpin negara, Perdana Menteri dan juga Tuan Yang Terpatun, Gubernur Melaka, tetapi juga dihadiri oleh pelancong-pelancong luar negara yang kita juga di mana telah diturut sertai oleh 50 buah negara melalui
lawatan suai kenal ke Melaka. Dan di samping akan dibuat liputan berita oleh 70 wartawan daripada seluruh negara. Inilah yang budaya kita, rakyat Malaysia.